的。谁更？Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So hari ni Zah berada di Laura Medina Cafe, dijemput khas oleh owner kedai ni untuk Zah review makanan-makanan yang ada dekat sini. So jom kita bersama-sama makan. Ayuh kacau lah. Nampak sangat tongkat ni. Okay, apa yang kita dah ada sekarang ni? Kita ada Ruby Float, jagung float, yang kosong, jagung three layer. Apa yang ada? Alah, lupa tu. Okay, dekat restoran Laura Medina Cafe ni, dia ada satu menu yang sangat special, iaitu ayam Korea. Dia ada dua jenis yang kita orang dapat, iaitu yang first adalah ayam Korea platter. Okay, dia warna merah sebab dia pedas sikit. And then yang second adalah Jeju platter. Yang ni dia mild sikit, dia macam moderate ni, dia tak pedas. Okay, so jom kita rasa dua-dua menu ni. Let's go. Hari ni Zah bersama dengan Ayib dan juga Ansar dan juga Azri. Dua-dua ada kat belakang ni, dia tengah rakam video. So jom kita rasa Ayib pula. Sebut nama crush ni. Tersasa, okay. Ayib, kau nak makan yang mana tu? Aku makan yang ni dulu. Yang biasa tu. Aku nak makan yang pedas tu. Okay. Oh, dia terasa cili dah. Rasa hidung. Macam samyang ke? Tak. Ini macam manis. Masa manis. Penang eh? Jom kita rasa fries, cheesy fries dia pula. Rasa cheese je, cheese betul. Bukan dengan Thousand Island ni. Cheese betul. Dan sebab ada orang selalu dia dengan Thousand Island. Walaupun dia macam cheese lah. Tapi, ini cheese betul. Bagi dia. Bagi dia orang makan. Bagus saya rakam ni. Sabar. Sabar nanti eh. Jom. Ni tu buat. Rasa cili dia. Dia mata banget ni. Dia tu macam dia ada rasa masam-masam manis. Yang ni lebih kurang macam manis-manis masam. Ha, dia masam dia tak sangat. Dia lebih kurang manis. Tak cukup lah. Korang kena seorang satu plate lah. Gila banyak. Tapi selalu nak makan kalau chicken wing ni, dia macam makan berkali-kali tau. Susah nak tarik. Jadi kita makan macam masuk sekali tarik, ha, senang. Dia dah. Kau nak tak dah longgar. Longgar. Dia tak melekat kat tulang lah. Sedap lah. Tenang. Si dia lepot. Sedap. Sedap, Sri. Bagi aku yang spicy ni, dia bukan spicy Korea ataupun spicy orang Melayu. Orang putih tau. Dia spicy yang Melayu ni. Agak rare lah. Dia macam ada rasa macam sambal-sambal tu kan. Pedas-pedas Melayu. Tapi betul pedas dia. Pergi ke minum. Air Ruby Float lebih kurang, rasa dia lebih kurang macam dekat A&W lah. Kalau nak rare sikit boleh cek air jagung float. Tapi lah setiap kali dia nak jagung float. Kau sedengar kau dengar. Kenapa? Cek ulang ni tu ke? Dengar. Setiap kali dia yang mesti dia mesti. Okay, kalau korang nak rare sikit, korang boleh try air jagung float ni. Jagung float ni susah sikit lah nak dapat kat tempat lain. Kat sini mungkin boleh dapat. Mungkin memang boleh dapat. Macam, dah, gila dia orang nak makan, kesian dia. Aku penat.
Okay, jom jom. Makan makan. Agak-agak habis kita balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas lho. Pedas dia, Ini adalah air 3 layer Bandung. Apa jagung? 3 layer jagung. Gila kau pedas. Bukan cili giling ni tak apa-apa nak masak. Tak. Kita tak nak. Gila Zah. Gila Zah. Itu macam serbu cili dia. Cabut ni. Nyesel lah kat topi. Kan tak buka eh. Makan dengan nasi, rasa dia naik tu. Ni betul-betul orang Melayu ni, makan dengan nasi. Bagus, 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 bagus. Lapar tu. Memang tak makan daripada pagi. Sedap tu. Sedap. Dia macam sedap. Sedap tak? Ayam tu. Tak sedap. Kenapa sabis? Kau lembel-lembel. Dari satu ayam kat dalam ni memang banyak gila. Aku rasa lebih 10 kot. Dari tadi kita makan-makan-makan, lagi separuh. Serius, tak tipu. Banyak. Memang banyak. Tapi dia dalam saiz lebih kurang macam ni lah. Tapi dalam dia lebih 10. Lebih lah lebih. Kita pun tak tahu dapat apa. Dah makan banyak kan. Dia punya lagi. Kau tak nak makan tak? Nak. Sisi dia rasa buat macam. Ha, sisi dia lain kan? Sisi sedap. Rasa yang tak pernah rasa tapi sedap. Ah, dia lain, sedap lain. Tak macam something. Taste biasa. Macam mana nak daya tu? Tapi still sedap lah, sisa. Manis, memang manis. Rasa apa? Dia rasa KFC pada mulanya. First time makan memang memang sedap lah. KFC rasa KFC. Second time macam dah tak ada bau dah benda tu. Dia first time lah. First time kau ngap, so ada bau dia. Sense KFC je. Sini. Aku baik. Tapi ayam dia, portion ayam dia okey untuk kanak-kanak dan dia punya rasa pun sesuai kanak-kanak. Yang ni tak pedas. Tapi yang ni tak sesuai untuk kanak-kanak. Dan entah pun dah tua, dia tak boleh pedas. Yang ni mesti kanak-kanak. Kalau nak bawa family apa semua, boleh kot order ni. Sopannya. Sopannya siapa boleh kurang. Banyak? Dah lah record. Bawa orang semua gila kemana. Lebih banyak lagi tu. Habis kan? Kita ada tiga jenis. Ni yang spicy, ni yang jeju yang memakan tadi. Yang ni apa memakan lagi? Ini garlic. Yang ni 24 jenis lain. Ni ada tiga. Saya tak panggil ni sebab saya tahu dia kenyang. Kau lari kau ke? Ni dah bersandar. Azri dah bersandar. Empat orang kongsi pun ni. Macam ni lah rupa. Cuma ramai lah orang. Terima kasih bang. Okay, masih saya doakan Zah Vlog semakin berjaya. Terima kasih bang. Okay, sampai ya. Masih. Macam ni, jangan lah.